Mendekati salah satu hari suci untuk umat Islam, yaitu Idul Adha, banyak kejadian unik yang terjadi berkaitan dengan sapi, yang membuat banyak masyarakat heboh. Bahkan beberapa di antaranya menimbulkan kerugian bagi warga sekitar. Nah sobat, kali ini terbaru akan membahas beberapa kejadian unik dan menggemparkan terkait hewan sapi yang ada di dunia. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Peternakan sapi di atas rumah. Pemandangan unik terjadi di Karachi, kota terbesar di Pakistan, menjelang Idul Adha. Warga beramai-ramai menyaksikan sapi diturunkan menggunakan derek dari rumah berlantai 4. Kerumunan warga berdesak-desakan untuk melihat seekor sapi putih dengan berat lebih dari 500 kg tersebut tergantung dengan tali saat diturunkan dengan hati-hati dari atas gedung 4 lantai. Dilansir dari beberapa sumber, insiden ini terjadi karena pemilik sapi, yaitu Syed Ajaz Ahmad, beternak sapi di atap rumahnya sejak 15 tahun yang lalu. Namun, saat sapi-sapi itu tumbuh dewasa, menjadi sulit mengeluarkannya dengan menuruni tangga dari lantai 4. Dia pun menggunakan derek untuk bisa mengeluarkan sapi dari lantai tertinggi rumahnya. Sontak, keunikan evakuasi sapi ini menjadi tontonan warga sekitar yang berbondong-bondong melihat kegiatan setahun sekali itu. Wah, bisa jadi hiburan juga ya sob. Idul Adha adalah salah satu dari dua festival paling penting dari kalender Islam dalam memperingati kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengikhlaskan putranya, Nabi Ismail, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim menandai hari raya dengan memotong sapi, domba, dan kambing untuk disumbangkan kepada orang miskin. Sapi paling kecil di dunia. Pada beberapa hari yang lalu, ribuan orang berbondong-bondong mendatangi sebuah peternakan di Bangladesh untuk melihat selebritas baru, yaitu seekor sapi kerdil bernama Rani. Tinggi badan sapi berjenis buti atau butan itu hanya 51 cm dan beratnya hanya 28 kg. Meskipun seluruh Bangladesh sedang dalam lockdown, lebih dari 15.000 orang dilaporkan telah berkunjung untuk melihat Rani di peternakannya di wilayah Charigram dekat ibu kota Dhaka. Manajer peternakan Hasan Hauladar telah mendaftarkan Rani ke Guinness Book of Records, menyebutnya sebagai sapi terkecil di dunia. Dia membeli Rani tahun lalu dari sebuah peternakan lain di distrik Nawgaon, Bangladesh, bagian barat laut.
Ia mengatakan sapi betina itu menderita kesulitan berjalan dan takut pada sapi-sapi lain di peternakan Shikor Agro, sehingga ia dipisahkan dari kawanan sapi lainnya. Sapi itu awalnya tidak banyak makan dan dia paling senang ketika digendong oleh si pemilik. Dengan hanya beberapa minggu menjelang Hari Raya Idul Adha, muncul pertanyaan, apakah Rani akan dijual untuk dipotong? Namun pemilik peternakan mengatakan mereka tidak berencana untuk melepasnya dan akan merawat Rani hingga dia dewasa. Wah, beruntung banget ya si Rani ini. One. Sapi terbesar di dunia. Jika sebelumnya kita membahas sapi yang sangat imut dan menggemaskan, kali ini kita akan membahas salah satu sapi raksasa yang tak kalah menghebohkannya. Sapi raksasa ini berasal dari Australia Barat dengan tinggi 1,9 meter dan memiliki bobot 1.400 kg. Dengan badan besar dan tingginya itu, sapi ini sangat terlihat mencolok ketika sedang bersanding dengan kawanan yang lain. Tak hanya warga Australia saja yang penasaran dan ingin melihat keberadaan sapi raksasa itu. Namun, banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia juga menyempatkan diri untuk melihat betapa besarnya sapi ini. Keberadaan sapi dengan ukuran yang sangat besar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Karena memang hal ini tidak setiap hari bisa kita temukan dalam sistem produksi normal. Yang pasti, sapi jantan berusia 7 tahun itu sudah diberi kesempatan untuk tumbuh dengan tubuh yang sangat fantastis. Wah, gede banget ya, Sob.